kami sedang menitipkan satu harapan untuk bagaimana Sumba, Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Sehingga dengan suara yang sudah kami berikan itu tidak menjadi sia-sia. Dan apapun alasannya, kami berharap untuk Ibu Ratu dapat menarik kembali surat yang telah disampaikan kepada KPU RI. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Bisa di sini di dalam. Ya, demikian yang dapat saya laporkan dari alun-alun Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Ya, minta sekalian Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kita bisa ada di belakang, kita bisa di belakang spanduk atau tulisan ini. Kita yang ada di depan sini mohon kerjasamanya, bisa kita posisi di belakang biar tulisan ini nanti bisa terlihat dengan jelas. Sekali lagi minta tolong Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kita bisa ada di belakang tulisan ini saja. Ya, aksi ini adalah pernyataan kita bahwa kita sangat mencintai Ibu Ratu, dan aksi ini juga sebagai bentuk penolakan kita atas pengunduran diri Ibu Ratu. Orang Sumba bukan boneka. Yes. Semangat. Perempuan semangat. Suara Sumba tidak bisa dipermainkan. Harga mati NKRI. Siap diperjuangkan. Harga mati. Semua di sana bisa doa dulu, baru kita pakai lilin. Ini semua ke belakang, semua supaya kita berdiri di sana, supaya kita bisa doa. Sekali lagi, mohon kita tidak bentuk lingkaran yang menutup pandang orang dari luar. Bapak-bapak yang ada di depan tulisan, mohon kita bisa ke belakang semuanya. Bapak-bapak kita geser ke sana semua. Tolong. Mari kita di belakang sini, kita ada di celah-celah lilin di sini. Sekarang semua kita bisa, kita ada di belakang sini, belakang tulisan ya. Mari. Geraknya kita bisa juga dipantau ya, ada lilin di sebelahnya supaya jangan sampai lilinnya juga yang sudah dipasang malah jatuh. Mengundurkan dirinya seorang Ibu Ratu. Jadi kami masyarakat kecil di sini melakukan aksi kepedulian ini untuk meminta kepada anggota DPR Ibu Ratu untuk mengundurkan dirinya itu dicabut kembali surat, harus mempertahankan Ibu Ratu. Meminta Ibu Ratu bukan boneka dimainkan. Kasihan suara kami. Kasihan suara kami sangat berharga untuk Sumba Barat Daya. Kami mandi keringat, habis titik darah penghabisan, memperjuangkan Ibu Ratu. Kami tidak manusia sendiri. Kami tidak bisa melakukan Ibu Ratu harus duduk di anggota DPR RI. Amin. Mohon kerjasamanya, kita boleh geser dulu karena kita akan mulai doa. Bapak Mama, terima kasih untuk segala bentuk dukungan cinta, ini adalah bukti cinta kita kepada Ibu Ratu. Dibuka karena kita akan sama-sama punya persembahan
ada sebuah puisi yang akan kita sama-sama saksikan. Bapak Mama terkesan. Halo Bapak Mama ya. Pak saya hatinya teguh kuat polu gelap guitanya, oh, malam-malam panjang di pesisir di hutan di bukit dan air tersana di gunung, dari jantung mata airku, oh, bagimu perempuan terlupakan yang tegar kuat jiwanya, ku teriakan hine ini bagimu perempuan perkasa agar jantungmu sehat seperti jantung matahariku, oh. Kunyanyikan himne ini dari jantung matahariku. Bagimu perempuan-perempuan perkasa yang tak lekang semangatnya, digerus arogansi patriarkisme yang tak pernah lelah rohnya, kebuntuan-kebuntuan ada yang kakinya telanjang pecah bernanah terjak panasnya siang-siang savana, yang hatinya teguh peluk gelap gulitanya, malam-malam panjang di pesisir, di hutan, di bukit, di tanah tersang negeriku. Kunyanyikan himne ini dari jantung matahariku. Bagimu perempuan-perempuan terlupakan yang terkuat jiwanya ketika sebakul ubi hutan jadi langka, ketika setetes air jadi fata organa. Ku teriakan himne ini dengan gelagak rindu matahariku, agar jangan surut semangatku
agar jantungmu sehat seperti jantungku, agar matahariku terbit atasmu. Bercahaya abadi lingkupi ruang-ruang semesta hingga hening. Hening rambu, jemuru, rarau, hingga damai. Damai rambu di selaksa jeritan wagabe, hingga hening, teduh haina di pucuk-pucuk perpohonan Yawila, hingga cahayamu, hai perempuan-perempuan semesta, dipeluk hening sangkali abadi. Umapege Gombol Kodi Utara, Mei 2013, Pater Mike Dera. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan kita boleh kosongkan di tengah ini. Mohon hati-hati, awas HP-nya terlepas karena ini yang akan kita nyalakan nanti. Boleh kita kosongkan dulu di tengah, kita akan masuk dalam.